Watch out. Mana musuhnya? Watch out. Weh. Watch out. Mana pak musuhnya pak? Woi. Aduh, ada cewek. Ada cewek. Cewek bukan sih? Ya udah mati. Ada cewek guys. Waduh, temennya pak. Modar. Udah rata ya. Gue pengen sih ngajakin damai, tapi gimana ya. Aturan teaming tidak boleh sama Tencent. Anjay. Eh, teman kita mati, Pak. Satu udah mati, anjir, udah jadi tengkorak. Gua nontonin aja dah. Noob, 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 noob. Oh ya, dapat, Pak. Buat gue dong. Ya, nggak dapat gua. Gua kira dapat, Pak. Teman kita nomor berapa? Nomor 1 sedang berjuang. Waduh. Oh. Wih, jago nih teman kita. Kita ikutin aja dah. Oke. Waduh, rata guys. Jago teman kita guys, kita digendong guys. Waduh, mau ganti Sekar, diambil lagi. Gak apa-apa lah. Yang penting kita di sini udah digendong. Pakai Beryl aja. Lebih cepat, lebih bagus recoilnya. Walaupun damage-nya lebih kecil dibandingin AKM. Peluru hijau ini kita kasih ke teman kita aja karena kita nggak pakai. Jonanya masih dapat di Pochinki. Pochinki tempat favorit ya. Ya ya mungkin pro player sering turun di SMB karena ambil dari samping dulu Pak, habis itu ke tengah bisa rotasi-rotasi ya. Kalau di tengah gini tinggal nunggu aja orangnya datang ke sini Pak. Tempat favorit soalnya. Nggak tahu lagi sih, mungkin ada kan musuh yang ini lagi gabut gitu kan, pengen cari musuh. Iya, tujuannya pasti ke Pochinki Pak. Kalau lagi buntu, ah udah terobos Pochinki aja gitu. Wah, ada kendaraan Pak. Apa ini? Aku nggak mau nyetir Pak, aku bingung mau kemana Pak. Aku nanti kalau nyetirin nanti aku ketemu musuh, aku berhenti nanti malah mati. Anjay, gak mau salah ya. Apakah kalian termasuk? Gak tahu lagi gue.
Woi, ada airdrop. Wah, udah diambil, Pak. Hati-hati, Pak. Waduh, nge-lag aku, Pak. Aduh, ada AMK lagi. Bagus, ya. Nggak ada ya mau nyetir. Ding 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 ding. Kebiasaan anjir. Seandainya kalau 4 orang gitu pasti pasti ada yang jadi ini apa namanya yang nyetir terpaksa karena iya kursinya ada 4 doang gitu. Yang terakhir masuk ke mobil pasti yang nyetir itu biasanya. Aku sih enggak. Jarang-jarang aku nyetir, Pak. Males aja gitu, kenapa ditekan? Karena di game ini nggak ada tombol auto kayak di game sebelah, Pak. ROS. Kalau di ROS kan nyetir mobil kalau nggak salah ini bisa auto ya. Seingat gua pernah main soalnya. Ini kita ada di Rojok. Waduh, kebablas gimana nih? Mau cari musuh sepertinya teman kita guys, soalnya bosen ya. Cuma main ngendok-ngendok doang ya. Pegel guys, ngeliatin sekitar nggak ada seru-serunya. Keseruan di game ini pas kita ketemu musuh ya. Ketegangan ada, keseruan juga ada gitu. Jadi memacu adrenalin ya. Ini tumben nih musuhnya nggak ada nih, pada kemana etah? Kayaknya di apartemen nih. Iya, setahu gua sih rumus ini untuk cari musuh ya, di mana ada red zone di situ pasti ada musuh, Pak. Ini nih contohnya nih kita. Oh enggak. Ternyata red zone-nya cuma kena apartemen doang ya. Oke, sepertinya teman kita mau ngecek apartemen. Oh, beneran guys, di mana ada red zone di situ ada musuh. Ternyata rumus gua bener. Teman kita ada 2 orang. Teman kita mati, gua panik dan akhirnya gua main sendiri dan Oke, inilah yang terjadi ketika gua main solo squad. Panik, Pak. Gak pakai headset. Gak pakai headset. Mencari musuh guys, mencari musuh. Ya Allah, mobil katanya. Mobil kita nyangkut. Ada lumut guys. Sejak kapan lumut itu ada di situ ya?
ternyata tahan step sekali dia. Ya udah, segitu dulu video dari gua. Thanks for watching ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel gua. Di sini gua Delta 00112. See you in the next video and goodbye.